Bu, saya itu dari kecil gak suka matematika loh. Loh, kenapa? Susah, saya gak pernah bisa. Wah, sayang sekali ya, matematika ini pelajaran yang sebenarnya menyenangkan. Tapi banyak orang yang salah paham. Saya ini suka sekali matematika, makanya saya pengen meluruskan hal-hal di luar sana yang berseliweran. Menurut saya, anak usia dini belum siap untuk pendidikan matematika. Gak betul itu. Itu cuma rumor aja. Anak sesungguhnya memperhatikan masalah matematika dalam kesehariannya. Anak mampu secara aktif belajar matematika yang merangsang dan menantang. Bahkan tidak terbatas pada hal-hal yang konkret saja, tapi juga yang abstrak. Tapi menurut saya lagi nih ya, matematika atau numerasi itu pelajaran untuk sebagian anak yang cerdas dan punya potensi secara genetis. Aduh, apalagi itu? Salah besar. Intensitas minat dan pengetahuan matematika yang dibawa anak-anak ke sekolah mungkin memang berbeda. Ya jelaslah ya, karena pengalaman mereka yang berbeda-beda. Tapi bukan karena faktor biologis mereka. Perlu diperhatikan, terlepas dari latar belakang dan pengalaman sebelumnya, setiap anak memiliki potensi untuk belajar matematika. Oh, jadi sebenarnya semua bisa ya? Tapi benar nggak sih? Mengajarkan bilangan yang sederhana dan bentuk saja sudah cukup bagi anak usia dini. Sangat disayangkan bahwa matematika dipaut disamakan hanya dengan berhitung saja. Pendidikan matematika anak usia dini bersifat mendalam dan luas, yang mencakup ide-ide besar matematika di banyak bidang, termasuk bilangan dan operasi, geometri, bentuk dan ruang, pengukuran, aljabar terutama pola, dan analisis data dalam konteks pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah, analisis, dan komunikasi. Lah ya, sudah saya tebak kalau yang ini. Pasti nggak mungkin lah ya, kalau cuma belajar bilangan saja sudah cukup. Ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi nih ya, bahasa dan literasi itu lebih penting daripada matematika untuk anak usia dini. Aduh, saya tuh paling sedih kalau dengar yang ini. Matematika setidaknya sama pentingnya dengan bahasa dan literasi. Anak belajar berbicara, membaca, dan menulis bahasa matematika untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika. Bahasa dan literasi jelas sangat tertanam dalam pembelajaran dan pengajaran matematika. Betul juga ya. Sebagai guru nih ya, kita harus menyediakan lingkungan fisik yang diperkaya. Tapi setelah itu mundur dan membiarkan anak bermain. Lingkungan fisik yang kaya, meskipun merupakan indikator kualitas yang penting, namun perlu dukungan apa yang sebenarnya dilakukan anak-anak di dalamnya. Lingkungan mungkin menyediakan makanan untuk berpikir matematis, tetapi keberadaan makanan untuk berpikir matematis di kelas tidak menjamin bahwa anak-anak akan mencernanya. Dalam mengajarkan matematika, guru dapat menyediakan lingkungan fisik yang dapat menstimulasi kemampuan berpikir matematis anak. Misalnya, menyediakan biji-bijian sebagai alat hitung, atau menjadikan pensil sebagai alat ukur tidak baku, dan membiarkan mereka bermain dengan lingkungan fisik tersebut. Berangkat dari lingkungan yang mendukung tersebut, guru pun kemudian dapat mengajarkan konsep yang lebih abstrak, namun tetap menyenangkan pada anak. Oh gitu ya. Wah, saya belajar banyak nih. Nah, gimana dengan ini? Matematika seharusnya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kenapa enggak sih? Matematika itu enggak seburuk yang dibayangkan orang-orang. Justru bisa jadi subjek studi yang menarik dan mengasihkan dengan sendirinya. Anak-anak dapat terpesona dengan bilangan dan bentuk. Matematika tidak selalu perlu diintegrasikan dengan kegiatan lain. Ya kalau sekali-sekali diintegrasikan boleh juga sih. Ya, saya suka banget nih dengan jawaban ini. Apa mungkin nih ya, banyak orang yang gak suka matematika karena penilaiannya? Penilaian dalam matematika itu kan tidak relevan untuk anak usia dini. Assessment kok dibilang tidak relevan?
Asesmen yang dipahami dengan baik, diterapkan dengan baik, dan berkelanjutan adalah alat yang sangat diperlukan dalam memfasilitasi keterlibatan dan keberhasilan semua anak dalam matematika. Di ruang kelas anak usia dini, observasi paling sering digunakan untuk memahami anak karena tidak mengancam dan dapat dilakukan secara diam-diam. 100% setuju. Habis ini kita ajak murid-murid kita belajar matematika ya. Kita harus mengajarkan anak-anak hanya dengan benda-benda yang konkret loh. Penggunaan bahan konkret memang efektif untuk digunakan untuk mendorong anak berpikir dan membuat hubungan antara objek dan ide matematika abstrak. Namun yang paling utama sebetulnya adalah pertanyaan pemantik yang membantu anak menemukan pemahamannya sendiri. Misalnya, menurut kamu mana yang lebih banyak? Kira-kira apa yang terjadi apabila kita menumpahkan isi air di ember ini ke dalam gelas? Cukup tidak ya? Dan seterusnya. Jadi, guru dan juga orang tua di rumah perlu lebih sering memberikan pertanyaan-pertanyaan pendamping seperti itu, sehingga aktivitas anak tidak hands-on, tetapi lebih utama minds-on. Banyak ya dugaan-dugaan yang selama ini salah tentang matematika. Padahal, matematika itu nggak seperti yang mereka bayangkan. Terima kasih. Memang banyak yang meremehkan atau malah terlalu takut dengan matematika. Apa pesanmu untuk orang-orang yang berpikir seperti itu? Matematika pada anak usia dini adalah kemampuan pemecahan masalah dasar dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar keterampilan berhitung bilangan, namun mencakup cara berpikir aljabar, geometri, pengukuran, analisis data, dan peluang. Matematika terdiri dari pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan kecenderungan atau disposisi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menggunakan matematika dalam berbagai situasi. Coba deh kenali dulu, baru bilang matematika itu seru atau enggak. Jangan asal menduga-duga. Jawaban kamu bagus-bagus, dan saya percaya sekarang saatnya orang-orang punya pandangan yang berbeda terhadap matematika. Saatnya kita jadi guru yang membimbing anak mencintai matematika, bukan menakuti matematika.